Now guys, welcome back with me and P and D. And here we are. The Earth. Yeah, ini guys, pokoknya ini ada salah satu mobil dari customer saya. Gak jauh-jauh, namanya Arsian. Di video kemarin ini udah nongol ya orangnya. Ngopi! Ya itu dia yang kemarin berilmu mengenai apa kemarin dia? Auto detailing dalam mesin, airplane mode dalam mesin. Ya, moral dalam moral yang tinggi dalam mesin. Eh ya. Kali ini penonton kita banyak ya penonton. Ya jadi di depan sana penontonnya banyak kita lihat. Ya udah dimulai aja ini baterai nanti habis coy. Jadi ini basicnya mobil tahun berapa Jan? Ini mobil tahun 2015. 2015. 15. 18. Padahal bukan dia yang punya mobil ya. Mobilnya 2018. 2018 mobil nih. Nah, terus lu beli? Beli nyolong duitnya. Ya terus gua beli lah. Nah, iya, maksudnya lu beli? Ya, gua beli. Pakai standaran dulu tuh. Standaran long dari pabrikan enggak masa kayak gini. Ya maksudnya lu pakai standaran selama berapa lama gitu sih, Sian. Hari lah ya. Dua hari lah. Standaran dua hari. Nanti langsung pasang stiker-stiker karbon begini. Nah, ini stiker nih, guys. Ini stiker. Stiker ya. Tapi sunroof juga pakai kaca film. Oh, ini ada sunroof ya sebenarnya ya. Kaca film. Ini nih, oh ini sunroof cuma enggak kelihatan kali ya. Kalau di Jepang ada namanya tuh Moonbull. Kan tahun moonroof. Ya, tahu moonroof. Nah, ada moonbull. Ini moonbull. Kelihatan, lihat nih. Dan sebenarnya ini karbon asli. Ini aslinya karbon. Ini karbon asli, bisa dilihat. Ini karbon asli. Lips karbon asli. Ini sasker juga full muter pakai karbon asli. Yang punya sini. Eh, taruh cangkir sembarang, eh. Ya, yang pertama diganti apa dulu nih, Sian? Yang pertama diganti itu kita pulang ganti baju kan sebelum ke bengkel. Mobilnya. Mobil, eh. Yang pertama diganti kita itu langsung aja semuanya. Langsung semua berarti. Karbon. Jadi saya tahu ceritanya. Jadi waktu itu dia datang begitu naik mobil kan, gede-gede. Datang kan dia set. Abang, enggak gitu. Oh, enggak salah. Datang naik mobil. Itu motor anjing. Nah, jadi dia datang gitu kan. Ya. Waktu itu ada ini, GTC Velg. Velg. Abang, okay. Bagus sekali ini Velg, Abang. Cobalah sama dia kan di test meeting. Wah, langsung dibayar. Oh, anak sultan. Gila. Jadi langsung ganti pelek ini apa pelek ini, Sen? Peleknya itu GTC. GTC itu Gunung Sari Trade Center. Atau nonina. Erek mantan gua. Oh. Berarti itu ya, pokoknya GTC. Progress GTC. Ring 19. Bannya ring berapa? Ring 19. Bannya pakai ring. Dia lupa bannya pakai ring. Eh ya, ring 19 bannya 235 25. 235 25 mereknya 35. Tartar. Ya dia lupa, jadi dia harus baca dulu. Oh iya, Mas. Nih, peleknya 235 35, Mas. 235 35. 235 35. Bannya mereknya Selera. Murah-murah aja, Selera. Jadi ya suka ngepot-ngepot begitu ya, iya, rupanya. Di belakang karena, ada ductel. Karena kita pakai Selera tuh karena emang sebulan sekali ganti ban kan ya. Oh, jadi sebulan sekali. Daripada kita pakai yang ala-ala kayak apa namanya? Yoko-yokoan gitu kan. Daripada pakai yoko-yokoan gitu kan sebulan sekali ganti soalnya, Mas. Oh, sebulan sekali ganti. Iya. Kenapa tuh alasannya kok boleh tahu? Soalnya apa ya? Kayak kurang serak aja kalau pakai safety ya, keamanan juga kan. Aman. Oh, berarti lebih dari sebulan sudah aman bagi Anda. Oke, siap. Terus di belakang tuh ada ductile tuh, karbon lagi. Karbon, diffuser. Okay. Ini diffuser, ini diffuser. Mana gimana? Ini diffuser, ini diffuser. Mana diffusernya enggak kelihatan? Diffuser. Ya, itu aja. Nah, itu. Terus untuk segi waduh, cakep ya ini ductile model apa nih kalau boleh tahu nih? Ini modelnya itu spoon. Bukan. Ya, custom ini. Oh, modelnya apa? Spoon anjing. Eh, spoon ya. Spoon. Bukan gini, spoon lah. Kita tanyakan pada penonton.
Ini budak Thailand apa ini ceritanya? Thailand. Thailand. Oke. Thailand. Untuk interior sendiri San, ada yang diganti nggak? Interior dia seatbelt dibalik-balik nih, lihat itu jadi. Seatbelt ini biasanya ditekuk begini, jadi dia kebalik itu kepalanya ini. Oh, gitu, tapi interior gue cuma masang ini doang sih, karpet di dalam, belinya di S1R. Oh, gitu. Yeah. Ya, untuk kebersihan mobil sih itu penting ya? Di S1R lagi berapa? 235. Diskon. Diskon. Ternyata anak Sultan juga masih mementingkan diskon ya, kau? Diskon. Terus dia ada ini juga, dia dream catcher itu. Oke, iya. Bebek-bebekan. Itu ada helikopter di dalam, punya siapa tuh? Ya saya, biasa. Itu kunci helikopter. Oke. Jadi ini udah begini, kira-kira kedepannya mau diapain, Bro Arsyan? Kedepannya sih sayangnya mau ini sih. Dijual. Itu penonton berisik sekali, itu penonton. Ya dijual. Ya mungkin nah, 10 tahun. Kalau dari story-nya Arsyan itu 2 bulan sekali ganti mobil. Nah, iya. Karena begitu. Sekali itu. Hey, mana kucing, mana kucing? Dada, ini dulu lah. Itu kucing. Udah situ aja. Untuk kaki-kaki sendiri apa nih, Jan? Kaki-kaki, oh progresnya nanti ke depannya. Iya. Depan mau Airsas atau coilover? Kalau Airsas saya udah selama 4 tahun ya. Pakai Airsas tuh udah bosen lah. Oh, jadi coilover sekarang. Coilover lah. Oh, coilover. Iya. Emang Sultan. Emang Sultan. Coilovernya mereknya ITC Mangga 2. ISC. ISC. Sorry. Nanti yang punya ISC komen di sini bahaya. Jadi next ISC dulu nih, Pak. Jadi masuknya ITC, kasihan yang punyanya gimana? Ulangin. Dari coilover apa gue ulangin? Coilover ntar mau pakai apa? Oh iya, kalau coilover gue ntar makainya ISC. ISC yang yellow. Yellow ya? Yellow. Terus kira mau ISC atau yellow anjing? Terus knalpot mau bikin nanti ya? Knalpot rekomendasiin. Jadi di Earth ini diem-diem aja ya. Lu diem-diem aja. Sama yang punyanya enggak tahu ya. Lu diem-diem aja ya. Selama yang punyanya enggak tahu ya. Enggak keren kan, Oh. Jadi yang punyanya ada di sana. Tuh. Earth Custom ini ke depannya bakal ada sem. Ya, jadi Earth Auto Concept ini ke depannya itu dia itu custom knalpot. Oh, produk Earth Auto Concept sendiri. Oke, cintailah produk dalam negeri. Ya, daripada kalian memproduk-produkin. Jadi daripada kalian memakai produk replika, lebih baik memakai produk-produk buatan Indonesia. From Indonesia. For Indonesia. Baca dong nih, anak custom boy, anak custom. Custom. Ya, udah mungkin cukup sekian mobilnya Arsyan. Okay, jadi ada satu lagi mobil yang menunggu di sana. Ya. Udah mau kita liput nih. Siap. Jadi para customer kita usahain untuk kita liput. Jadi mungkin kan enggak iya sih doang mau gebyur segala macam. Oh iya. Wah, anjing gua pindah bengkel anjing. Jangan jadi. Ya, jadi dia mau dicat juga begitu mau. Warna hitam lagi? Dengar-dengar sih karat. Mau dikarat. Oh. Jadi nextnya mau repaint warna, wah itu masih dirahasiakan Pak. Dirahasiakan. Tergantung lihat kondisi dan hari apa kita pada ngecatan. Iya. Karena hari-hari tertentu juga ya bisa ngaruh ke cat atau segala macamnya gitu. Oke, siap. Kalau gitu, Sian. Siap. Jadi thank ini starter pack untuk Civic FC kalau kalian punya. Yang penting itu pertama velg. Add-on dan karbon itu jadi langsung mobilnya mengkilat begitu. Iya. Oke, berarti ini lanjut ya ke mobil selanjutnya ya. Oke, lanjut ke mobil selanjutnya.